Ya oke, okay. Kita sekarang udah berada di Barber Time. Nah sekarang kita udah ketemu sama Kang Ramdan nih. Kang Ramdan, apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Jadi sekarang Kang Ramdan di sini sebagai apa nih? Ya saya pengurus di sini, terus ya sekalian make up dulu sementara buat kalau ada customer yang datang saya potong rambut. Berarti Kang Ramdan tuh udah pengurus poskapster lah ya? Ya. Untuk sementara tapi. Sementara karena kan ini belum ada di depan. Iya, ini kan masih soft opening ya. Ya. Itu berarti udah berapa lama ini bukanya? Ini udah 8 hari lah. Dari hari Jumat kemarin udah seminggu. Oh berarti berarti baru seminggu ya? Baru seminggu ya. Oh. Udah ini pertama kali apa udah pernah ke Palembang kan Anda? Saya ke Palembang dulu tahun pertama 2017. 2 bulan di Palembang, pulang lagi. Itu di mana? Di PTC, PTC Mall, di Barber Shop juga, di Barber Shop juga. Oh, di Barber juga ya, di PTC ya. Itu, Ramdan. Habis itu pulang? Pulang, 2018 ada teman lagi yang ganti, saya gantiin lagi. Ke balik lagi ke Palembang? Palembang lagi. Dengan tempat yang sama? Tempat yang sama, PTC Mall juga. Jadi ini yang ketiga kalinya. Berarti ini yang ketiga kali ya? Iya. Kak Ramdan menggeluti dunia capster udah lama ya? Udah tahun berapa? Saya dari tahun 2014 2004 ya, 2004 2004 sampai berapa tahun lah ya? Ya kurang lebih itulah. Udah lama senior nih. Termasuk senior wajar kalau sekarang mah udah jarang. Udah jadi pengurus sekarang dia. Udah jarang megang gunting. Berarti udah ini yang pertama. Baru satu ya kan ya? Iya, baru satu. Kursinya baru satu? Kursinya baru satu. Kapan nih Kang? Rencana sih, kalau nggak besok lusa, tadi udah ada. Berarti ada teman lagi ya, tambahan ya? Iya, ada teman lagi. Dengan banyak pengalaman, bikin barber lagi jadi pengurus nih. Sekarang, asal dari mana Kang? Asal dari Garut, Jawa Barat. Garut, Jawa Barat, udah lama berkecimpung ya. Sekarang di Palembang. Jadi ini Kak, apa namanya? Awal cerita bisa jadi capster itu gimana sih kan? Awal-awalnya? Awalnya sih saya juga enggak, saya pribadi enggak ada punya niatan atau tujuan menjadi barberman atau capster. Karena kebetulan ruang lingkup di kampung saya di Garut itu kebanyakan ya mereka mayoritas menggeluti bidang di cukur lah ya, bidang dunia cukur mencukur ya. Jadi biasanya juga terbawa arus gitu. Sekali-kali kalau kita mau ada teman mau dipotong rambutnya saya kerjain. Ayo ya. Nah, dari situ kebetulan ada saudara yang punya usaha potong rambut gitu. Oh. Akhirnya saya ditawarin, udah kamu kerja aja gitu kan. 2004 itu masih tarik 2000 perak gitu. Sekali potong rambut. 2000. Tarifnya 2000. Sekali potong itu berarti masih sekolah ya? Udah selesai sekolah, saya sekolah sampai nggak sampai ke SMA, sampai SMP doang. Oh gitu, berarti langsung nyukur ya dari ya. Sejak saat itu langsung ya? Iya langsung. Itu di berarti dari Garut awalnya Pak? Iya. Itu pertama kali mana tahu mana Pak? Keluar kota dulu ke Cirebon. Cirebon. Cirebon berarti ke Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung, Jakarta. Itu dari Pangkas dulu kan sebelumnya? Iya. Semua dari Pangkas kan? Semua dari Pangkas. Oh. 2004 belum itu banyak. Belum ya, mulai lah ya, mulai. Belum menjamur lah ya. Berarti mulai masuk barber tahun berapa Kang? Masuk barber tahun 2009, 2010, 2010. Pertama di Bandung. Wah, tetap setia dengan Jawa Barat nih. Cirebon, Bandung. Nah, yang paling jauh kemana Kang? Pernah menjadi berkelana jadi seorang capster. Paling jauh kemana? Paling ke Batam sama Kalimantan karena kan itu udah masuk ke perbatasan iya, ya, Kalimantan dan ya, batas ke Malaysia. Kalau Batam dekatnya ke Singapura. Iya ya. Berarti ini ke timur belum berarti kan? Ke timur Sulawesi gitu. Sulawesi belum. Belum ya. Nah, Kalimantan, Batam, Bali. Bali udah pernah. Tetanggaan nih bisa nih. Jadi tetanggaan di Bali nih. Terus ya. Kalau misalnya jadi capster, suka dukanya apa sih kan? Menurut dari yang udah dijalanin dari sejak merintis dari awal 2004 gitu kan?
Ya. Pengalaman terpahitnya gimana tuh, Kang? Sebenarnya sih kalau saya pribadi nggak pernah ngerasa pahit ya, karena ya kalau kita ngerasa pahit berarti kita nggak bersyukur dengan apa yang kita dapat. Bener. Cuman ya bersyukurnya saya dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu saya selalu dapat hikmahnya, saya selalu dapat pengalaman lebih. Di balik itu kan saya juga dapat rezeki lah ya. Kalau rezeki saya nggak bisa bilang itu besar atau kecil. Ya, namanya rezeki lah ya. Gitu, ya. Kita tetap bersyukur ya, lah ya. Bersyukur. Dari pangkal sekarang berarti ini nunggu masih ya? Masih, karena ya udah tetap ya. Udah gimana ya, udah gatal aja kalau nah, sekarang kan udah jadi konsultan kan? Ya, jadi ya. Setiap orang nih, owner nih mau bikin barber kan bisa konsultasinya ya. Sama kalau dan ya? Ya itu bisa juga, cuman kan ya saya nggak, maksudnya saya nekunin bidang potong rambut itu ya nggak cuman mau apa ya, nggak cuman karena saya butuh kerjaan gitu, karena emang saya suka gitu, suka sama dunia seni gitu. Iya, gak ya. Cuman dipotong rambut aja, saya suka ngedekorasi ruangan karena kebetulan di keluarga juga ada ya ada usaha jasa dekorasi. Mantap. Gitu kan. Jadi nyambungnya langsung jadi konsultan ya. Udah terlalu senang sama bidang seni gitu. Wih. Ya kebetulan saya punya keahlian potong rambut, ya udah saya salurin ke barber, saya salurin ke barbershop lah di era-era milenial ini, di zaman-zaman milenial ini ya. Betul aku. Kenapa? Sekarang kan barbershop udah banyak. Persaingan sudah banyak, Kang. Trik yang biasanya Kang Ramdam kali ini lakuin. Kalau trik sih semua barber yang ada di Indonesia, mereka udah punya trik-trik tersendiri. Cuman kalau saya pribadi, karena saya berawal dari tukang cukur zaman Batelang, dari Pakas lah ya, jadi saya tahu apa yang diinginkan konsumen itu seperti apa gitu. Nah dari situlah saya mencoba selalu melakukan yang terbaik dengan cara ya memberikan pelayanan yang maksimal, terus kita selalu yang baik, kita selalu sharing sama konsumen sebelum kita melakukan maksudnya kita melakukan rambut itu kita selalu konsultasi dulu dan ya istilahnya mengambil model atau keinginan yang cocok sama ya sesuai konsumen. Permintaan lah sesuai ya. Permintaan konsumen ya kalau sudah terpenuhi kan otomatis konsumennya merasa puas, balik lagi jadi langganan. Itu bisa dari mulut ke mulut. Iya kan. Nah semenjak kalian udah jadi capster, udah jadi konsultan nih, gimana nih, apa yang sering terjadi nih? Nah itu dia permasalahan yang ada di barbershop, perusahaan barber, nggak cuma perusahaan barber sih, perusahaan pangkas juga zaman dulu. Emang permasalahan ini sampai detik ini saya selama 15 tahun belum ada benar-benar yang bisa diselesaikan dengan apa ya, dengan gitu dalam artian itu selesai. Nah usaha yang lain pasti ada lagi masalah sama seperti itu gitu. Biasanya dari ya itu dari salah satu pemahaman antara si perusahaan dan si pekerja gitu. Kalau yang punya perusahaan dia pengennya seperti ini, terkadang yang pekerjanya itu pengennya seperti itu. Jadi di situ nggak ada sinkron. Perbedaannya tuh permasalahan di perbedaan pola pikir antara owner sama capster. Nah kalau hal itu udah bisa disatuin, insya Allah dan aman gitu. Jalan bukan cuma jalan tapi bisa berkembang. Berarti kalau dari proses maksudnya proses pengerjaan nih kan, dari proses kita treatment segala macamnya jarang lah ya terjadi permasalahan ya. Oh jarang kalau itu, karena kan ya kita udah istilahnya mempersiapkan segalanya benar-benar dari sebelum kita buka usahanya itu kita buka, kita udah persiapan dulu, kita training dulu tenaga kerjanya, kita persiapkan dulu peralatan kerjanya sampai hal-hal yang kecil. Jadi di saat kita buka itu semuanya udah ready, udah siap. Biasanya kan barber ini kan udah kelasnya udah lebih tinggi lah ya, udah lebih di atas dari pangkas lah ya. Nah itu capsternya mesti ada sertifikat apa enggak tuh Bang? Enggak selalu kalau masalah sertifikat itu harus ada atau enggak. Kalau saya pribadi sih enggak, karena saya juga punya sertifikat. Nah karena di zaman ini udah beda sama zaman-zaman ya. 15 tahun kebelakang banyaklah orang-orang yang belajar pengen punya ilmu tentang barber, pengen bisa motor
mereka belajar di barber school ataupun ya, di ya salon-salon gitu, ya, seperti itu ya mereka dapat sertifikat. Karena ya saya rasa sertifikat itu juga nggak ngejamin si tenaga kerja itu, si orang, si caster atau si barberman itu benar-benar profesional. Iya ya, berarti nggak menjamin juga soalnya skill orang nggak ya, tentu. Tentu ya, kalau cuman punya pengalaman di bawah 1 tahun itu saya sendiri saya nggak bisa menjamin orang itu bisa melayani konsumen di barbershop yang premium, kecuali di ya bertahap dulu lah, dari bawah dulu, dari pangkas-pangkas biasa atau barber-barber yang biasa. Berarti pengalaman dibutuhkan ya, yang paling penting itu pengalaman, paling penting pengalaman. Walaupun dia sertifikatnya bagus. Itu mah kalau pengalamannya baru 1 tahun belum juga ya belum bisa menjamin dia bisa melayani konsumen yang benar-benar di kalangan yang premium lah. Berarti itu sertifikat bukan tidak sih ya diperlukan, tapi lebih penting pengalaman. Soalnya dari pengalaman skillnya bisa jadi ya. Ya sertifikat itu sebenarnya ada karena ada juga beberapa perusahaan barbershop yang suka minta jaminan gitu. Oh. Dan kamu bisa benar-benar bisa motong rambut gitu kan? Ya. Si orang itu kan. Ini saya punya sertifikat, berarti kan punya lisensi lah. Itu sebagai jaminan ya, aja, bukti ya, kalau misalnya dia bisa nyukur lah dari caster lah ya. Teman saya kan nggak ditanya sertifikat, kamu bisa nyukur, bisa sok cobain, jadi langsung praktek di lapangan. langsung test drive. Udah kayak mobil barbershop. Kelihatan udah bisa, berarti kepake sama yang punya perusahaan dia kita kerja di situ. Langsung jalan lah ya. Kalau sekarang ya di balik sertifikat juga kadang ada juga yang langsung di test dulu. Balik lagi ya ke pribadi Kang Ramdan, sekarang kan udah jadi konsultan. Kalau Kang Ramdan nyari chapter perlu sertifikat nggak tuh? Karena sekarang kan udah jadi konsultan, nggak mesti ya? Nggak mesti, karena ya kebetulan saya punya, maksudnya punya wilayah yang benar-benar dihuni sama 99% dengan mayoritas mereka punya keahlian di bidang potong rambut, jadi saya nggak terlalu pusing gitu. Paling ya saya nyarinya benar-benar satu nyari orang yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang saya cari, yang saya butuhkan dan yang perusahaan perlukan gitu. Berarti sesuai kriteria. Ya, nggak mesti yang aneh-aneh ya. Kadang orang ya namanya manusia beda-beda. Sekarang mereka ada yang mau atau enggak kerja di luar pulau ataupun ya, di luar kota gitu kan. Ya, saya enggak bisa memaksakan. Skill bagus. Ya, pas kita mau arahin kemana dia enggak mau. Gitu kan. Kan susah jadinya kan. Iya. Terus kan pengalaman yang paling berkesan kan jadi seorang caster itu apa kan? Menurut ini yang udah terjadi sama kawan-kawan tuh. Kalau udah dialamin apa? Selama semua lah ini pasti semua barberman atau semua caster di Indonesia pengalaman yang paling menyenangkan itu dapat one tips. Itu bonus. Itu karena ya one tips berarti ya keberhasilan, bukan cuma kalau saya pribadi kebanyakan sih orang pasti menilai dapat one tips, wah dapat uangnya. Kalau saya pribadi saya punya dua kebanggaan. Yang pertama selain uang itu saya punya rasa bangga dan keberhasilan buat diri saya sendiri ya, karena ya kalau orang itu ngasih uang tips ke saya berarti udah puas ya. Iya puas. Puas sama servisnya ya. Yang saya berikan ke mereka. Capek gitu. Hilang kan. Ya, jadi semangat lagi. Kepuasan dari itu bukan cuma nilai uangnya ya, tapi ya saya semua kan enggak bisa diukur sama uang. Iya. Dikasih uang banyak, badan capek, masih enggak semangat juga. Sama aja kan. Tetap aja. Iya kan. Dari situ. Nah, terakhir nih. Kita harus tanya sama Kang Ramdan pesan-pesan untuk caster yang sekarang yang sedang berjuang di barber-barber shop yang ada nih. Apa nih pesan-pesannya nih? Ya pesannya sih ya istilah kalau buat saya pribadi bukan pesan sih, saya udah melakukannya. Saya berani ngomong karena saya melakukan dan saya merasakannya. Ya, buat kalian yang baru ataupun ya udah lama kalau bekerja di barber ya, kita selalu punya motivasi, punya tujuan. Jangan selalu merasa puas dengan apa yang kita bisa, karena ya di dunia ini nggak ada yang benar-benar jago gitulah, ya jadi ya kita harus tetap belajar, harus tetap rendah diri, terus kita jangan ragu-ragu untuk selalu bertukar pikiran dengan siapapun. Lebih penting lagi ya dengan orang-orang yang benar-benar di ruang lingkup barbershop ya, kayak Bang Yuda inilah. Jadi ya kita bisa apa ya, apa yang kita dapat itu benar-benar bermanfaat buat orang lain. Karena ya
apa namanya, tujuan saya seperti itu. Apapun yang saya punya, apapun yang saya bisa, saya pengen orang lain pun bisa mengetahuinya, ya, bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada. Terus intinya terus belajar, terus belajar. Kalau udah bisa, jangan puas diri. Terus lagi belajar. Udah bisa, belajar lagi. Terus jangan juga sombong. Nah, udah belajar, udah bisa, sombong. Ujung-ujungnya gak ada temen, gak ada saudara. Mau tanya, gak ada kerjaan nih. Gak diajakin sama teman-teman. Gara-gara itu tadi kan, walaupun skill udah bagus tuh. Nah, untuk owner kak, udah berapa kali punya owner ganti-ganti kak? Ya di atas 500 owner. Wih, 500 owner ya, banyak. Ya, 15 tahun. 500 owner. Ya udah banyak banget kan. Kalau 15 tahun, kalau setahun satu owner kan baru 15 kan. Lagi setahun lebih dari satu. Karena ya apa namanya, perputaran sekarang sih masih bisa dibilang udah mulai agak slow gitu ya. Kalau 2009 sampai 2014 itu kita benar-benar kerja tidak kejar-kejaran, satu bulan saya bisa megang dua owner gitu ataupun dua perusahaan gitu. Itu karena udah nanti, berarti udah skalanya udah konsultan lah ya. Iya. Bukan jadi caster. Iya, merangkap lah gitu. Jadi konsultan dia, caster lanjut. Woi, sudah punya berapa barber kan? Pribadi kan? Kalau barber yang premium sih nggak ada sih, maksudnya nggak punya gitu, ya karena keterbatasan modal yang saya punya. Tapi ya saya nggak berusaha. Jadi kak, selama perjalanan jadi capster, jadi konsultan kang, sudah punya berapa barber kang sekarang kak? Yang milih sendiri ya? Kalau milih sendiri sih ada 3, cuman yang bukan barber premium yang seperti di sini, cuma barber ya buat kalangan menengah ke bawah lah gitu. Kayak keterbatasan modal yang saya punya. Tapi ya saya, tujuan saya emang seperti itu, karena saya bukan pegawai negeri. Jadi suatu saat saya tua, saya pulang ke kampung, saya diam ke kampung, saya punya usaha yang udah berjalan. Udah jalan, udah ada yang ditunggu nih. Gak perlu lagi nih capek-capek keliling-keliling, gak perlu lagi. Dari capster ya, bertahun-tahun, 15 tahun itu jadi konsultan udah berapa tahun dari kamu? Konsultan barber berapa tahun? Sebenarnya sih kalau bareng lah, kalau kita konsultasi sama orang sih dari zaman dulu, cuman ya kesini kurang lebih 4 tahun, 5 tahun lah. 5 tahun menjadi konsultan, 10 tahun jadi caster, berarti 15 tahun menghasilkan 3 barber. Perjalanannya tuh orang Garut, salah satu orang Garut yang asli menggeluti Garut. Asli nih, asli Garut yang menggeluti dunia barber, udah membuatkan hasil 3 barber. Wes, oke lah. Beginilah cerita kita sama Kak Brandan. Nanti kita main-main lagi kan? Oke. Sip. Ya, nanti kita main-main lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Ya, dadah.